Maker, ini hiburan aku yang nggak mungkin aku tinggalin deh. Pokoknya lengkap banget hiburan di sini, beneran. Cobain deh. Nah, ini akun aku, Baby Kriwin. Aku masuk ke Family Satria. Kita intip ya, Family Satria ini levelnya udah level 6. Roomnya ada 4, guys. Tuh, ini room. Ini room tuh buat nyanyi-nyanyi. Nah, kita nih room utamanya. Ini room utamanya nih, udah level 5. Nggak ada yang room sepi. Kalau malam minggu, pada kocok semua. Nah, aku juga punya room nih. Ini room Baby Kriwil. Happy enjoy di room Kriwil Satria 2. Genre itu indah, guys. Silakan naik. Nah, kalau kalian, kita-kita semua mau nyanyi, kita di sini, di room sini ya. Tung room udah baru level 3. Nah, anggota satrianya baru udah banyak, guys. Cuma 184. Kita lihat ya. Kaptennya nih, Kapten Satria. Namanya Satria Pajajaran. Ini dia akunnya. Tuh. Kaptennya masih muda, guys. Masih muda. Dia aslinya orang Majalengka. Aduh, sorry Kapten, aku unfollow dirimu. Soalnya kan dirimu yang nyuruh unfollow, makanya aku unfollow. Dan aku belum bisa follow back, gak punya pip. Nah, ini anggota-anggotanya, asistennya banyak. Ya kan? Tuh, macam-macam gelar, titel, semuanya. Ini bikin lo anggotanya banyak banget tuh kan. Aduh, banyak banget banget. Aduh, udah capek-capek, udah gak usah diliatin. Nah, kita intip ya. Keluarga Satria itu kalau ngobrol di mana? Nih, ada tempatnya nih. Nama chat pam. Nah, kita klik yang ini ya. Nah, di sini deh. Tuh, lihat. Ini chat fam buat ngobrol-ngobrol kita semua. Semua anggota Satria ngobrolnya di sini, guys. Dari Indonesia, seluruh Indonesia dari ujung ke ujung ngobrol di sini. Beda suku, beda ras. Tapi ada juga sih yang dari luar negeri masuk ke fam sini tapi ngobrolnya enggak nyambung. Kasihan deh. Mereka ngajak ngobrol, kitanya yang kagak nyambung, makanya mereka belum keluar loh. Ada, masih ada yang dari luar negeri. Nah, inilah Family Satria. Satria itu kita, guys. Oke. Cuma segitu doang ya nge-reviewnya tuh. Ini akun-aku. Akun-aku. Aku nih, koper-koper aku. Aku nyanyi udah banyak banget. Ini duetin aku. Ini alay-alay aku. Oke deh, bye-bye. Ntar aku review yang lain lagi, oke?